Hari ini gue, Karisma, lagi di rumah Arya. Dan sekarang kita berdua akan pergi ke Mitra. Tunggu kader kita di Mitra. Gue Karisma dan gue sekarang lagi berada di Mitra Pelajar Pamulang. Gue di sini akan menanyakan siswa-siswi MP dari kelas 10 sampai kelas 12 bagaimana pendapatmu tentang pendidikan Indonesia. Di sini gue lagi menunggu salah satu guru Mitra yang tadi bingung mau jawab apa, dan itu dia gurunya. Dalam pertanyaan, pendapatmu tentang pendidikan Indonesia. Nama saya Jan Maurin, saya di sini jadi pengajar kimia. Sebenarnya kalau menurut saya ya, sebenarnya kurikulum 2013 itu bagus. Cuman kalau menurut saya juga kurikulum 2013 itu belum bisa berlaku sepenuhnya di Indonesia. Mungkin itu butuh waktu, butuh proses, dan butuh dukungan dari semua pihak, termasuk siswa sama orang tua juga. Harap program-program pemerintah itu mendapat dukungan dari semua pihak, dan kalaupun ada yang salah, jangan langsung menghujat. Ya, kita boleh kritis, tapi pasti pemerintah pun sudah mempertimbangkan baik buruknya tentang kebijakan mereka yang sudah mereka ambil. Terima kasih. Oke, lanjut. Menurut saya pendidikan sekarang itu dibolak-balik. Yang KTSP pelajarannya diputer jadi K13. K13 ada yang revisi lagi kan. Menurut saya sih itu harusnya pemerintah itu menetapkan semua sekolah harus sama, KTSP semua, K13 semua, jangan sampai ada beda-beda. Kenapa? Karena kasihan siswanya. Dan juga nanti kalau mereka beli buku juga jadinya pusing kan. Ya. Semoga kedepannya pendidikan kita semakin baik lagi dan semakin terarah deh kurikulumnya sebenarnya apa, biar disamakan di seluruh bagian Indonesia. Alhamdulillah tahun ini kita yang masuk PTN untuk Pamulang lumayan banyak, dan semoga sih tahun 2018 ini goalnya di atas 90% semua masuk PTN. Amin. Semangat buat adik-adikku sekalian, nggak ada hasil yang didapatkan tanpa usaha. Ini buktinya, Mitra sudah meluluskan sekitar 310 orang yang masuk PTN. Universitas-universitas yang berhasil masuk. Oke, fungsi diskusi buat kalian, buat kelas 3 khususnya, kalian bisa memperdalam materi. Buat kelas 10, kelas 11, kalian juga bisa memperdalam materi, bisa ngerjain tugas. Itu fungsinya diskusi. Kapan sih bisa diskusi? Kapan aja kalau di Mitra. Dari Senin sampai Jumat, dari jam 12 sampai jam 8 malam, dari Mitra buka sampai Mitra tutup, lu bisa diskusi. Terus, hari Sabtu nih yang khusus, karena weekend, jam 10 sampai jam 5. Makasih ya, Ketian. Sama-sama. Oke, sekarang gue lagi bersama satu anak Mitra. Ya, namanya siapa? Fraka dari Aksel 1. Oke. Sekarang saya mau nanya, bagaimana pendapat Anda tentang pendidikan di Indonesia? Apakah udah maju atau belum? Kalau maju apa belumnya sih, masih jauh dari kata maju ya. Soalnya kan masih banyak dari banyak orang yang kualitasnya itu, kualitas pendidikannya belum mendapatkan pendidikan yang baik. Yeah. Seperti di Papua itu kan belum mendapatkan kualitas pendidikan yang baik. Yeah. Jadi belum dikatakan maju. Kalau sekarang saran Anda untuk pendidikan Indonesia biar lebih maju gimana? Sebenarnya sih tinggal dibangun sekolahnya aja ya, sarana pendidikannya. Soalnya karena yang dibutuhkan sarana pendidikan, dan pemerintah memfasilitasi sarana pendidikan itu dengan gurunya. Jadi sehingga semua orang itu bisa sekolah dengan biaya yang murah juga. Oke, terima kasih. Terima kasih. Kesan-pesan, apa sih? Baik. Kesan-pesan buat kelas 3. Kesan-kesan buat kelas 3, rajin belajar, banyak berdoa, hormati orang tuamu supaya nanti kamu bisa sukses di akhirnya. Jangan lupa belajar dan berdoa. Tidak ada usaha yang menghindari hasil. Hasil yang menghindari usaha. Skip. Oke. Saya masuk PTN tahun ini, semoga sukses, lancar kuliahnya. Amin. Iya, lulus dengan hasil yang maksimal. Itu amin. Nanti saya wajib PTN. Amin. Terima kasih, Kak. Ini saya satu. Berangkat jam 7, pulang jam 4. Tapi kalau menurut gue sih, itu ada sisi positifnya. Banyak kalau kita ada olimpiade di luar negeri, pasti kita selalu jadi juara satu. Perlombaan kayak di Singapura, di negara-negara lain, pasti kita selalu jadi juara satu. Buat Mitra, buat kalian semua, itu
daftar di Bintar di kelas 10 gak bakal nyesel, tapi kalau kalian kelas 12 atau kelas 11 gak apa-apa daftar aja karena kadang terlambat untuk belajar di sini. Jadi di sini tuh kita tuh kayak enak diskusinya, belajarnya juga enak, guru-guru yang ramah. Oke, sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.